Halo, assalamualaikum. Kali ini kita lagi ada di Rita Supermall, supermarket ding yang ada di Kota Cilacap. Nah, aku mau belanja bulanan. Kali ini bawa si kecil Ismail, Rahim, nenek sama si ayah. Tara, Mas Delion lagi jalan-jalan di Jakarta. Banyak banget list belanja kita bulan ini. Mau tahu apa aja? Ayo temenin kita jalan-jalan. Biasanya kita grocery shopping di akhir bulan sekitar tanggal 29-30. Cuma gak tahu akhir bulan kemarin tuh rasanya hektik banget. Jadi kita baru bisa belanja-belanja buat stok di rumah tanggal 6 Juli 2024. Udah jauh banget sih dari akhir bulan dan stok di kulkas tuh udah mulai pada kosong. Bunda ambil wafer banyak banget karena emang buat stok jualan juga. Maksudnya aku tuh gak jualan wafer ya, tapi kita ada jualan sesuatu. Dan setiap kali customer pesen, selalu aku selipin jajanan-jajanan kecil. Salah satunya wafer ini. Mau kasih tahu buat bunda sekalian kalau yogurtnya Biokul itu enak banget, terutama yang strawberry. Yang honey and dates itu juga enak sih, cuman terlalu manis buat aku. Yoseo juga selain harganya lebih terjangkau daripada yang Biokul tadi, yang Yoseo ini sebenarnya menurut aku si plain yogurtnya sendiri udah enak sih. Seneng banget udah mulai banyak buah-buahan premium yang masuk ke supermarket di Cilacap. Ih, buahnya ini enak-enak, crunchy. Walaupun harganya agak sedikit pricey, tapi ya pasti kualitasnya bagus ya. Ada harga ada rupa lah. Udah mulai banyak jajanan Cina-Cina kayak gini. Namanya kalau nggak salah Letiao atau apa gitu. Aku sering banget lihat di Shopee, penjualannya banyak banget. Cuma belum sempet coba. Nah, ini ada di supermarket, jadi aku mau nyobain satu ya. Harganya 14 ribuan. Nggak tahu nih bun, hari ini rasanya kayak supermarketnya sedikit lebih lega atau agak sepi gitu. Mungkin karena memang tanggalnya nih nanggung, bukan tanggal-tanggal akhir di mana pasta gajian dan bukan tanggal-tanggal muda di saat orang-orang PNS gajian. Selesai belanja, saatnya kita ke kasir. Kelihatannya banyak banget ya ini belanjanya. Karena aku tuh belanja untuk dua rumah. Aku, rumahku sama rumah ibuku atau yang sering kita panggil nenek. Udah selesai deh belanjanya, Mam. Semoga kita selalu dikasih sehat dan rezeki yang berlimpah berkah.